kehidupan orang-orang yang beraliran Arminia. Ya, beberapa hari lalu, ya, saya dengan Pak Agus ya ikut ya, kalau Pak Agus menyimak penjelasan, ya. Memang setiap gereja memiliki doktrin yang berbeda-beda. Betul. Ya, tetapi sebagai orang yang beraliran Calvin, silakan ikut karena kamu ada di gereja situ. Ikuti aturan gereja itu, ikuti doktrin itu, karena itulah yang diajarkan di dalam gereja. Tetapi sebagai orang-orang dalam keselamatan, kita ada pilihan bebas, ya. Mau melakukan ini atau tidak, mau pada keselamatan atau kepada kebinasaan, itu ada pada kita, ya. Hamba Tuhan hanya menyampaikan, ini adalah pilihan, ya. Saya tidak mungkin memaksakan saudara tentang iman saudara, tetapi saya harus memberikan pengajaran bahwa inilah yang Tuhan titipkan kepada saya dan yang saya harus sampaikan kepada saudara, kepada umat yang Tuhan percayakan untuk saya di dalam. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pilihan akan selalu ada. Tapi saya tahu saudara akan memilih hal yang benar, yaitu sebuah keselamatan. Saudara tidak ingin menderita untuk kehidupan yang berikutnya. Saudara akan menikmati kebahagiaan, dan inilah yang kita cari di dalam kehidupan ini. Jadi bukan hanya di bumi kita senang, tapi ketika Tuhan memanggil hidup kita, ketika kita ada di surga, kita pun senang. Karena Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam kerajaan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, saya tahu ada tantangan, ya? Tapi ketika saudara berjalan bersama dengan Tuhan, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan, karena hidup kita adalah milik Tuhan, percayakan kepada Dia. Karena Dia adalah gembala kita, ya? Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tahu kemana Dia akan menuntun kita, kemana tempat yang akan Dia siapkan untuk kebutuhan hidup kita. Ketika kita berjalan dalam kehendak kita sendiri, tentunya karena kita melihat ada rumput-rumput yang kering yang tidak bisa dimakan. Tetapi ketika kita mempercayakan hidup kita, Tuhan akan mengayunkan, Tuhan akan mengarahkan kita di mana tempat yang seharusnya kita makan untuk mendapatkan kebutuhan hidup kita. Kita mencari perlindungan, perlindungan kita adalah dalam nama Tuhan. Tuhan yang menyiapkan perlindungan kita, karena Dia adalah gembala yang baik. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya tidak akan menyampaikan begitu panjang, tetapi saudara tahu ya bahwa Yesus adalah gembala agung kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia selalu memberikan dan menawarkan kepada kita. Mau enggak mengikuti Dia? Mau enggak kita melakukan kehendak-Nya? Mau enggak kita masuk kepada pintu yang Dia siapkan untuk kita? Pintu satu pintu terbuka untuk kita, tetapi kita akan melihat dua berkat di dalamnya, yaitu berkat keselamatan dan berkat untuk kebutuhan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua, memampukan kita semua untuk menjalani apa yang Tuhan perintahkan dan Tuhan firmankan kepada kita hari ini, sehingga dengan apa yang kita akan lakukan dalam perjalanan hidup ini, kita akan berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, seperti pujian yang kita nyanyikan di awal ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa menyenangkan hati Tuhan? Saudara pasti tahu ya. Seperti apa menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita memiliki orang tua, seperti apa kita menyenangkan orang tua? Tentunya kita harus menghormati, kita harus mentaati dia, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Kalau kita menghargai Tuhan sebagai orang tua kita, sebagai bapa kita, lakukan seperti kita melakukan seperti bapa kita yang ada di bumi ini. Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Yang hamba percaya Roh Kudus Tuhanlah yang akan terus menerangi, menuntun untuk setiap kami ketika kami mendengar firman. Apa yang telah kami terima hari ini, meteraikan atas kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, sejenak kami boleh mendengarkan bagian firman, dan sejenak kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami tahu, kehadiran kami hari ini menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman korps yang akan disampaikan oleh sersan mayor korps.